Video ini dibawa oleh Arenas Malaysia. Dapatkan alternatif menyihatkan seperti susu kuda, unta dan kambing stevia. Assalamualaikum dan hello-hello semua. Kepada yang hadir kali ini, jangan lupa komen, like dan subscribe ya. Alright, untuk video kali ini mudah juga topik kita. Kali ini kita akan kupas sekali lagi tentang top 4 fakta sains dalam Al-Quran. Sebelum ini kita dah kupas sedikit sebanyak. Kali ini kita tambah sikit lagi. Moga-moga dengan ilmu ini bertambahlah keyakinan dan keimanan kita. Amin. Alright, jom. 4. Asal-usul kehidupan. Semua sedia maklum, air penting untuk semua benda hidup dan ia merupakan aspek asas kehidupan. Ternyata dalam Quran ada ayat khusus mengenainya dari potongan surah Al-Anbiya ayat 30 yang bermaksud, dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Di sini dapat kita saksikan air menjadi asas kepada asal-usul kehidupan. Setiap makhluk dicipta dari sel, dan kita tahu sel atau cytoplasm sebahagian besarnya terdiri daripada air. Fakta ini hanya diketahui setelah terciptanya mikroskop. Dan ternyata di tengah-tengah padang pasir pada kurun ketujuh, memang tak dapatlah orang nak teka air ini asal-usul kehidupan. 3. Perlindungan langit. Langit memainkan peranan penting untuk melindungi permukaan bumi dari sinar bahaya matahari. Jika lapisan langit tidak wujud, maka radiasi dari matahari akan membunuh semua kehidupan di bumi. Pendek kata, langit juga menjadi lapisan yang melindungi bumi dari kesejukan angkasa lepas. Ayat dari surah Al-Anbiya ayat 32 bermaksud, dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal. Aspek perlindungan yang ada pada lapisan langit hanya diketahui melalui kajian saintifik pada abad ke-20 melalui lapisan ozon. 2. Orbit matahari. Pada tahun 1512, astronomer bernama Nicholas Copernicus menyatakan teorinya yang matahari tidak bergerak dan menjadi pusat pada sistem solar kita, dan planet-planet lain pula mengorbit matahari yang tidak bergerak itu. Teori ini popular hingga abad ke-20. Tetapi sekarang sains telah membuktikan bahawa sebenarnya matahari bukan sahaja boleh bergerak, malah ia turut mempunyai orbitnya tersendiri yang bergerak mengorbit pusat galaksi Bima Sakti kita. Surah 21 ayat 33 menyebut yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar di tempat edaran masing-masing. Galileo Galilei pada 1612 pernah membuktikan matahari ada rotasinya sendiri melalui pergerakan sunspot di permukaan matahari. 1. Reseptor pada kulit. Untuk sekian lama dianggap bahawa deria sakit dan rasa datang dari otak. Tetapi penemuan pain reseptor pada kulit membuktikan rasa sakit datang dari reseptor-reseptor ini. Dan jika reseptor ini tiada, kita tidak akan merasa sakit. Surah 4 ayat 56 bermaksud, orang yang kufur engkar pada ayat kami, kami akan bakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab itu. Membaca terjemahan ayat ini menghilangkan sedikit kesejukan malam Dek Hujan sewaktu admin menulis skrip ini. Insaf rasa. Syukur juga ada reseptor pada kulit ini. Barulah admin dapat merasa syoknya kedinginan malam berselimut sambil dibuai mimpi indah. Dan jika anda turut mahu dibuai mimpi indah, dapatkan produk ini. Apa kata saya kabarkan pada saudara dan saudari tentang alternatif minuman yang menyihatkan? Tak perlu ternak kuda atau unta, tapi hanya dapatkan susu kuda, unta dan kambing stevia di Arenas Malaysia melalui nombor Instagram dan laman online yang tertera. Maklumat selanjutnya ada di bawah. Assalamualaikum.